Rasanya bos, seperti menjadi Iron Man. Pas screenshot, like comment, Pablo Panca, dah. Jadi ceritanya hari ini kita berburu ya. Berburu? Iya. Berburu durian. Kita mau berburu durian. Mm-hmm. Tapi lihat durian. Enggak mau. Tes, Bu. Cek gue. Durian dapat enggak? Tapi tuh kayaknya ada tuh. Songorin. Nah, itu lihat. Kita lihat. Ayo semuanya pada merapat, merapat. Kita lihat. Yang jauh merapat. Durin. Oh, kami di sini. Di rumah di sana. Di mana? Dekat. Ya dekat simpang tadi. Yang di tebing tuh. Yang ada batang durin pinggir jalan. Ada truk. Oh, ya. Oh, di situ. Kami ke situ tadi. Oh. Kalau pulang kan. Oh, belum pulang. Kami ke situ tadi kan. Belum bisa. Mana? Itu yang belum bisa. Ini di belakang, ini belum bisa. Berapa itu? Lain 10.000 ini kan. Oh, lain 10.000, Pak. Ini yang gede, ini beda. Berapa yang gede? Bagus. Coba keluarin. Coba bagus ada nih. Bagus deh isi ada. Lagi ya, Bu. Soalan apa? Ah, ini 20.000 nih, ha. Yuk. 20.000. Lah coba dibuka, Bang. Ah. Coba ya. Ini yang lain 10.000 gale-gale, Bang. Ada. Ya, Bang. Ya, Bu. Ya, salah. Pada. Gimana? Ini depan yang pertama. Bagaimana? Nah, akhirnya ketemu juga. Akhirnya. Gitu. Jangan buka. Bukan. Tester. Satunya. Aduh, ya Allah. Ah. Nah, sekarang baru resmi buka helm. Bang, ini kampung apa namanya, Bang? Jelemu. Oh, kira durian runtuh. Jelemu kan? Itu Ipin itu, Ma. Jelemu, Bang. Lu kata Jelemu. Jelemu, Kakak, bukan yang satunya. Lu, Ma. Ah, kacau. Silakan Bang Pendi duluan. Sama saja. Atau mungkin dipilih. Hah? Makasini gitu. Terima kasih nih Kakak. Satu langsung banget sensasinya menikmati durian langsung dari kebunnya. Bukan di pinggir jalan. Tapi ini bukan di kebun Kakak. Ini di rumah. Di rumah. Batang di batang. Itu batang. Ini terus bisa dua. Mana? Dua. Jalan gini. Kak Bana. Ini kita punya. Sikat. Ayo. Yuk. Kakak gimana rasanya, Kak? Tadi dari Pangkal, tadi dari Sungailiang. Di bawah lumayan lah. Lumayan apa? Lumayan enak. Lumayan enak. Siap.
Kalau kalau dikasih nilai berapa tuh? 1 sampai 10. Nilai ini mungkin 5. 5. Menurut saya. Sudah. Karena saya cucu dari pemilik kebun durian juga. Makanan tadi. Rasanya, Bos. Seperti menjadi Iron Man. Iron Man. Oh, gitu ya. Aduh ya Allah. Tersimpang. Bang, ini baru panen, Bang? Baru jatuh? Iya. Baru jatuh. Ini untuk jelmo ya? Iya. Jelmo. Lagi-lagi, kupak yang lain. Jangan salah, kakak. Kupak, ha? Lama ini ulang, nih. Beda. Ya. Kalau kita punya jelmo, di tempat lain ada Jeronimo. Langsung di... belah sama si abangnya. Ini lain batang, loh. Lain batang, Leo. Bang, belah durian di malam hari enak tuh, Bang. Cuma 2 batang. Oh, tuh, cara membuka durian. Lain teknik, ha? Tuh, caranya kayak gitu. Ini namanya kopi. Inilah durian kopi tuh. Ah, ini kopi tuh. Kagak. Gigi, gigi, gigi. Aja, aja, aja. Kagak, kagak. Cara membuat durian, membelah durian. Kak, kakak langsung kemana durian ya? Kan aku tadi membelah ngomongnya kak. Membelah apa sih kak bang? Membelah dong. 10 ribu. Itu bagus. 10 ribu kok. Tembaga. Ya makin kecil makin murah ya. Yang gede aja bang. Yang udah kasih putih belahnya 1.000 rupiah. Jadi kalau kulit sih gratis kulit. Enak yang kecil. Oh yang kecil loh. Oh carinya kayak ini bang. Kalau 10. Gimana rasanya? Creamy. Creamy. Manis. Pak Ben, gimana? Agak sedikit pahit. Mantap. Mantap. Kalau menurut abang penilaian berapa nih nilai? Belum. Karena lah lamin makan durian butuh 2-3 sampel lagi. Waduh. Ngomong-ngomong kameramen belum makan ya? Belum mencicip-icip. Oh gitu. Kopit nih tadi ini ha. Nilai dia yang kopit. Suruh orang makan, Bang. Mantap, 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 mantap. Eh ngomong-ngomong aku mau lah masuk ke kamera ini kak terus dimakan, aku udah dimakan. Ini jadikan obat, ya. Eh kakak Erwin, kakak Erwin. Kakak Erwin, aku ingat kata-katamu. Jangan terlalu dipikirkan akibat dari makan durian. Jadikan obat, ya. Dia nggak makan makan durian. Obat sakit kaki, ya. Sakit kaki, benar. Obat sakit kaki, enak rasanya. Luar biasa, mantap. Keren, keren, keren. Siapa yang sakit kaki? Ini durian. Oh, enggak tahu. Jermo. Ini durian jermo. Jermo. Iya. Bagus, betul. Enggak terlalu. Iya, betul. Sama dengan anu, tidak terlalu legit, tidak terlalu legit. Lumayan. Daging cukup tebal. Dan bijinya juga tebal lebih. Cirinya durinya agak tajam. Cantik-cantik cewek kalau makan durian. Iya. Boleh, boleh, boleh. Ini motor pada berbaris mau antri sembako apa gimana ya? Ternyata mereka di sini. Oh, mereka lagi hunting durian. Hunting durian. Sore-sore di kampung apa namanya? Kampung Dusun. Jermo. Jauh kena. Jadi aku sembunyi kan. Setelah jalan. Bang nggak makan lah. Puasa. Puasa. Oh ya, ya. Tadi perasaan berbuka di sana ya. Sahur. Oh sahur. Ya, tuh pohon duriannya, tono. Pohon duriannya, pohon durian. Kenapa kakak? Tadi cibu nahan-nahan enggak makan durian. Ternyata makan juga. Dia tergoda. Akhirnya dia tergoda. Tenang kakak, kita enggak menggibah dirimu kok. Kita enggak menggibah. Gimana rasanya setelah mencicip satu buah? Belum ada reaksi. Belum ada ya. Satu buah kan? Kemungkinan malam. Astok. Cuma satu. Jangan. Satu apa itu? Satu apa? Satu lum. Kalau bahasa kitanya satu lum. Indonesianya satu apa itu? Satu durian itu apa namanya? Buah. Buka. Satu biji lah. Satu biji. Satu biji. Satu biji. Ada. Enggak tahu.
tahu ah. Sud ke sana. Tuh. Nah, mereka sedang pesta. Eh, makan. Nah, itulah. Kakak kalau makan ingat-ingat tetangga ya. Jangan lupa sama tetangga ya. Yang mana? Apa yang bawa wanginya baik tangga? Wanginya gitu ya. Bisa benar tembok. Dia makan so imut gitu ya. Kelihatan enggak di kamera ini? Ini ternyata pencitraan. Iya. Yeah. Benernya bagus banget di video. Kan ngomong-ngomong kelihatan mau kotak tadi jadi ya. Akhirnya sampai juga kita. Kampung Jermo. Guys, sorry. Kampung Jermo. Kampung Jermo. Daerahnya Duren. Jadi ganti ya. Daerahnya Duren. Ya. Iya kan? Jadi buat yang lain-lain mau berburu Duren, silahkan ke Kampung Jermo. Di mana tuh? Ya di sini. Oh, bangkanya Bangka Tengah ya. Bangka Tengah. Oh, benar. Mantap. Tuh. Kalau penasaran boleh ya, tuh. Itu contohnya. Tuh boleh tuh digoncang-goncang tuh pohonnya tuh digoyang-goyang. Oh ya, itu bisa ditabok itu dia punya seng di bawahnya tuh. Artinya digenggur-genggur gitu. Genggur-genggur ya. Genggur-genggur itu bahasa kata dasarnya apa ya? Genggur. Oh ya. Boleh. Tuh. Jadi kamu mesti tanya dia perasaannya ketika sampai di Jero, kenapa dia tidak mau makan buah durian? Iya, katanya puasa. Puasa. Gak tahu kenapa. Perasaan tadi di situ makan ya? Bisa meningkatkan gairah. Oh, begitu. Pantesan rasanya gimana gitu ya setelah makan duriannya? Cigo hati-hati Cigo. Mana Cigo? Cigo hati-hati. Katanya abis makan buah durian itu bisa meningkatkan gairah. Hati-hati ya. Gairah apa dulu? Enggak tahu. Mungkin selera makan kali. Hati-hati konten dewasa enggak boleh di sini ya. Kita khusus untuk traveling. Di sini tapi bukan untuk konten dewasa. Bahaya. Buah durian itu buah yang sangat kontroversial. Kenapa? Kalau kita mau makan, buahnya itu bisa menenangkan. Ya. Tetapi kalau digebuk sama durinya itu bisa menggarangkan. Oh. Boleh dicoba enggak? Silakan coba. Tolong dipraktikin sama ini. Yang ini. Ya. Nanti. Ya. Nah, mumpung di sini nih. Tuh. Ternyata masih terus ya beronde-ronde ya. Tuh. Makan durian yang dari itu lah, dari itu. Makan. Oh, oh bagus sudah. Nih, Bang, sih kalau gini. Daging ayam. Ini udah apa butir makannya? Buruk. Ini bonsannya enggak buruk. Bang, ini matang tok ya. Jadi duriannya enggak dibawa pulang nih, Bang. Udah langsung dibelah-belah di sini, Bang. Pulang dijebus bae pulang. Dijebus enggak ada ya? Banyak. Batangnya. Oh. Kirain masih ada buahnya gitu kan. Selain durian yang anak, durian yang pasti. Nah, bagus ini. Udah keren. Udah. Dimakan tupai. Ayo. Nah, ini dia. Yo. Modong. Sikat. Modong. Duren. Bentar. Benar. Ini yang dimakan tupai. Tupai kayak ingin apa kayak orang? Iya benar. Anda cerdik. Hasil. Oh iya. Eh ya cuma. Banyak sekali yang bertahan. Pas yang dia bertahan. Iya, pas yang dia no. Untuk dari RW. Coba lihat. Coba deh diulang. Kau buka kan kan bang hat kap tak tap kap kap kap. Thailand pula dong Korea. Saking enaknya posisi posisi Tanti sudah berubah ke sebelah sana lagi. Oh benar. Dia makan durian seksi ya? Iya, seksi dia makan durian. Tuh. Rambutnya bisa berubah. Nah. Bentar kakak, ini maksudnya apa nih kakak? Mesti minum pakai itu kakak. Fakta apa mitos? Ini fakta. Bisa Anda searching di Google bahwa kulit durian ini mengandung suatu enzim. Gaya berebut bayar, ha? Oh gitu. Untuk menghilangkan Bang Firman panas dalam. Oh gitu.
mengandung satu zat, tapi saya nggak tahu zat apa ya. Tapi bukan berarti dikobok-kobok ya airnya ya? Tapi bukan dikobok juga, kita kan harus diosek-osek dulu begini. Osek-osek? Osek-osek itu kata dasarnya apa ya? Kak, itu bersihin kutek apa bersihin itu? Sekalian. Kagak, osek-osek kata dasarnya apa ya? Seks. Anda guru bahasa ya? Iya. Lebih paham ya? Kalau Anda guru apa ya? Guru gara. Guru ya. Gara. Kirain guru biologis gitu kan. Sisi kok lagi sisi. Ambil sensasi. Sayang. Ini. Kulit dibungkus. Oh, kulit dibungkus. Buat asinan ya. Boleh. Ini agak. Makan lagi lah. Ini abang. Ini yang manis. Masih ada manis. Nampak kok ya sampai. Lapang. Bang. Oh bang. Kita makan durian. Bang. Kita makan durian. Bonusnya senapan ya bang ya. Boleh bang. Deal bang. Deal ya bang ya. Oke deal. Senapan bak pulang. Masih banyak sini bang. Unai masih banyak bang. Unai. Kami sini bang api. Enak, bang. Bang, enak tuh nembak cewek, bang. Enak tuh nembak cewek, enak. Gimana, kakak? Enak gorengnya, mantap. Enak ya. Itu batangnya tuh gede banget. Puas banget, enak. Tolong kak, langsung ngomong pakai bahasa konek. Koneksi tadi itu kak. Oh, iki neng kene. Ripon ya. Ayo kita. Siap. Wes. Enggak iso, enggak iso, wes. Enggak iso. Bang, makasih, Bang. Oke. Akhirnya tadi kita selesai juga hunting durian dan berhasil. Oh. Dengan Kak Irfan ya? Ya, Irfan Hakim? Irfan Muhyiddin. Oh, Irfan Muhyiddin. Bang, makasih, Bang, Bu. Ngomong-ngomong, Bang, biasa durian jatuh sehari itu berapa kali, Bang? Sehari biasanya dapat 40-an lebih. 40-an lebih, dak waktunya siang, sore atau siang sampai sore dapat 20. Oh, gitu ya. Kira-kira ini berapa pohon nih? Dua pohon. Lumayan banyak buahnya berarti. Yang ngambil durian dari mana aja nih? Dari Kobak, Nangka, Pakenam, Pangalengan, Jarang. Enggak gitu ya. Berarti sekitar sinilah ya. Oke kakak, terima kasih. Tadi manggilnya abang ya, kok bilang kakak. Oke, terima kasih. Bapak, makasih ya pak ya. Yo, pamit. Yo, terima kasih atas durannya. Jadi kita nggak penasaran lagi sama rasa duren dari Dusun Jermo. Dusun Jermo, Desa Perlang. Desa Tepus. Desa Tepus, Kabupaten Bangka Selatan. Kecamatan apa nih kak? Air Gegas. Oke, kita balik ke Pangkal Pinang dan Sungaliat. Perjalanan kita total berapa nih? Entah, ada ngitung. Tidak ngitung? Oh. Sekitar 200 kiloan gitu ya? Sampai Pangkal Pinang. Oke, lanjut perjalanan menuju ke rumah kita masing-masing. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa untuk like, comment, share. Dan jangan lupa juga di... Jermo. Screenshot ya? Oh, bukan Jermo. Screenshot. Oke, terima kasih. Sebentar.